Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tipis Milir. Oke, di video kali ini teman-teman ya, kita akan mencari tahu berapa sih gaji sebenarnya dari Reza yang membuat kita penasaran teman-teman ya. Kita ketahui bahwa Reza ini viral karena suaranya yang mirip Nika Dila ya, dan sekarang sudah menjadi artis terkenal ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah ya ini sudah membuka sebentar ya ini saya sudah membuka Google Chrome teman-teman ya. Ini saya sudah buka Google Chrome dan kita cari Social Blade teman-teman ya. Di sini adalah aplikasi ini yang paling akurat untuk mencari gaji orang-orang di YouTube teman-teman ya, termasuk Reza ya yang sekarang ini. Oke, langsung saja kita tulis Reza. Reza ini ada yang sudah ditulis yang channelnya yang dulu, tapi sekarang sudah ganti jadi Reza 1310. Sorry 1310 1310 official ya, kalau tidak salah ya, official ya. Langsung saja kita cari teman-teman ya. Nah ini dia sudah kelihatan teman-temannya, ini adalah rincian dari gaji Reza ya. Kita bisa lihat di sini untuk estimasi pendapatan per bulannya si Reza ini dari $323 teman-temannya sampai dengan 5,2 ribu. Wow, luar biasa teman-temannya. Ini kalau kita kalikan ke rupiah yang 300-an ini kurang lebih 5 juta ya teman-teman ya. Kalau 5.000 wah teman-teman hitung sendiri dah, pokoknya puluhan juta dah ini. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk estimasi pendapatan per tahunnya Reza bisa mendapatkan 3,9 sampai dengan $62.000 teman-teman, dolar Amerika. Wow, luar biasa ya. Subhanallah, memang Reza ini anak yang luar biasa teman-teman ya. Dari orang biasa menjadi luar biasa ya. Kita tahu bahwa Reza ini sebelumnya memang anak yang terakhir di kalangan yang keluarga sederhana teman-teman ya. Dan sekarang alhamdulillah berkat kesabarannya ia sudah menjadi bintang yang sangat bersinar teman-teman ya, di dunia musik tanah air. Ini keberhasilannya ini tidak terlepas juga dari bantuan timnya ya, terutama Mbak Melly Goeslaw dan Bang Anto Hood yang telah memproduksi single pertama Reza, Beban Cinta 2 teman-teman. Oke, sekedar ini teman-teman ya, informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kita doakan selalu Reza agar dilancarkan segala urusannya ke depannya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.